A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma zidna 'ilman. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan pelajaran kita tafsir daripada juz ke-30 dalam Al-Quran. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para jemaah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang dari mati. Dengar, fokus. Kalau ada jemaah yang dari luar, perlu kami informasikan bahwasanya kajian ini bukan terkhusus untuk santri, bukan terkhusus untuk santri SMP maupun SMA ataupun mahasiswa. Ini kajian bersifat umum, siapapun berhak untuk mendengarkannya. Jadi jangan sungkan untuk mendengarkan kajian ini walaupun rame yang berasal dari asrama. Baik, sebelum kita masuk atau melanjutkan materi berikutnya, kita murojaah sebentar, sekitar beberapa menit, untuk mengingat materi pada pertemuan yang pekan kemarin. Yang pertama adalah bahwasanya standar dikatakan ayat makiyah dan madaniyah itu bukanlah tempat, tapi waktu. Ayat dikatakan makiyah adalah ayat yang turun ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke Madinah, sedangkan ayat yang madaniyah adalah ayat yang turun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, walaupun ayat tersebut turun di Mekah. Ada dua contoh ayat yang kita sebutkan pekan kemarin. Yang pertama adalah surat An-Nasr ayat 1-3. Idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir ayat. Itu ayat turun pada saat Rasul Shallallahu alaihi wasallam haji wada di Mekah. Namun digolongkan oleh para ulama termasuk daripada ayat madaniyah karena turun setelah Rasul Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Ayat ini turun ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam di padang Arafah hari Jumat sore hari. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat tentang kesempurnaan ajaran agama Islam. Ini juga ayat turun di Mekah ketika haji wada juga di padang Arafah hari Jumat pada asar atau sekitar asar. Ya, tapi turun di Mekah namun digolongkan oleh para ulama termasuk daripada ayat madaniyah karena turun setelah Rasul Shallallahu alaihi wasallam hijrah. Baik, kemudian yang kedua kemarin kita sebutkan jumlah ayat ataupun jumlah ayat di dalam Al-Quran. Itu ada yang mengatakan 6.000 ayat. Ya, kebanyakan ulama mengatakan 6.000 ayat, namun ada sebagian ulama yang lebih daripada 6.000 ayat. Bahkan ada yang mengatakan 6.236 ayat. Baik, kemudian yang berikutnya murojaah sedikit lagi. Yang berikutnya adalah berapa jumlah huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. ya, jumlah kata yang terdapat dalam Al-Quran, jumlah kata terlebih dahulu itu 77.439. Adapun jumlah kata yang terdapat di dalam, jumlah huruf yang terdapat di dalam Al-Quran itu 340.740 huruf. Yang salah bisa dikoreksi pekan kemarin. Baik, kemudian huruf pertengahan yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Kahfi ayat ke-19, wal yatalattaf. Pada huruf fa itu adalah huruf pertengahan dari seluruh huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu sedikit daripada murja'ah dari materi yang sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk ke kitab, karena kita kemarin sudah sampaikan bahwasanya pertemuan ini kita akan bahas masuk tafsir surat Al-Fatihah. Walaupun Syekh Utsaimin, ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menafsirkan juz 30, namun beliau membawakan surat yang pertama yang beliau tafsirkan adalah surat Al-Fatihah. Ya, rata-rata kebanyakan tafsir yang ditafsirkan oleh para asatizah ataupun para ulama biasa dimulai dengan surat Al-Fatihah, saking urgennya pembahasan ataupun ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah tersebut. Kalau tafsir juz 30 juz dimulai dengan surat Al-Fatihah wajar, namun ini juz 30 tidak ada kaitannya dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah juz 1, namun beliau tetap membawakan surat yang pertama yang beliau tafsirkan itu adalah surat Al-Fatihah. Baik, qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Biasa ya kalau ulama itu menulis kitab selalu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, suratul Fatihah sumiyat bidzalik li'annahu iftutiha biha al-Qur'an al-Karim. Surat Al-Fatihah, salah satu sebabnya kenapa dia dinamai sebagai surat Al-Fatihah adalah karena Al-Quran dibuka dengan surat tersebut. Ya, Al-Fatih itu artinya pintu, pembuka. Disebut dengan Al-Fatihah karena surat Al-Fatihah sebagai pembuka daripada seluruh surat yang terdapat di dalam Al-Quran, kata beliau. Wa qad qila, kata beliau, dan dikatakan juga, innaha awwalu suratin nazalat kamilatan. Dikatakan juga bahwasanya surat Al-Fatihah adalah satu surat yang paling pertama sekali diturunkan oleh Allah secara sempurna. Ya, surat yang paling pertama sekali yang diturunkan oleh Allah di atas permukaan bumi ini secara sempurna adalah surat Al-Fatihah. Sebagian ulama memiliki pendapat seperti itu. Wa hadhihi suratu qala al-ulama. Ya, bahwasanya surat ini, kata beliau, sebagian ulama, ada ulama yang berpendapat innaha tashtamilu ala mujmali ma'ani Quran fit tauhid. Kata beliau bahwasanya surat Al-Fatihah mencakup di dalamnya secara umum makna yang terkandung dalam Al-Quran yang berhubungan dengan tauhid. Wal ahkam, dan berkaitan dengan hukum-hukum. Wal jaza, pahala-pahala, imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa turuqi bani Adam, dan proses perjalanan hidup Nabi Adam, ya, undang-undang ataupun petunjuk Bani Adam. Wa ghairi dzalik, dan selain daripada yang disebutkan tadi, kata beliau. Walidzalika sumiyat umul Quran. Oleh sebab itulah, karena surat Al-Fatihah bersumber di dalamnya, berputar di dalamnya permasalahan tauhid, permasalahan hukum, permasalahan undang-undang yang berkaitan dengan umat manusia, maka disebutlah Al-Quran tersebut sebagai Ummul Quran, ibunya Al-Quran kalau kita bahasakan. Wal marji'u li syai'in yusamma ummu, sesuatu yang dijadikan tempat berpijak, tempat kembali, pondasi, maka itu bisa diartikan sebagai ummun. Itu kata beliau. Wa hadhihi suratu laha mumayyizatun tatamayyazu biha an ghairiha. surat ini, kata beliau, memiliki keistimewaan perbedaan-perbedaan dibandingkan dengan surat yang lain. Makanya nanti beliau bahas surat Al-Fatihah ini hampir 10 halaman. Satu surat ini saja. Ya, lebih kurang 10 halaman beliau bawa. Bagaimana nanti beliau menyebutkan mubayyizat, perbedaan keistimewaan surat Al-Fatihah dibandingkan dengan surat-surat yang lainnya. Minha, diantara perbedaan atau keutamaan surat ini dibandingkan dengan surat yang lain, kata beliau, annaha ruknun fi shalawatil lati hiya afdalu arkanil Islam ba'da syahadatain. Surat Al-Fatihah merupakan rukun bagi setiap salat yang salat tersebut merupakan perkara nomor 2 setelah syahadatain. Ya, keutamaan yang pertama bagi surat Al-Fatihah adalah dia merupakan rukun bagi salat apapun bentuk salatnya. Sedangkan salat tersebut merupakan rukun yang kedua setelah syahadatain, kata beliau. Fala salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata beliau, tidak dikatakan seseorang itu telah melaksanakan sholat, atau bahasa lainnya, tidak dikatakan sah seorang itu melaksanakan sholat, tidak sah sholatnya, apabila dia tidak membaca Al-Fatihah. Ini tidak ada surat dalam Al-Quran. Kalau kita ada orang sholat, kemudian dia baca dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, subuh baru selesai sholat isanya, kira-kira diterima anak sholatnya? Nggak diterima, ya kan? Padahal 113 surat yang dia baca, dari Isya sampai subuh surat Isya'nya dia baca, dari Al-Baqarah sampai surat An-Nas, salatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia hanya meninggalkan satu surat. Ini bentuk daripada satu keutamaan bagi surat Al-Fatihah, bahwasanya barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah apapun bentuk salatnya, ya, maka dia tidak akan sah solat tersebut. Kemudian waminha, diantaranya juga daripada keutamaan atau perbedaan surat Al-Fatihah dengan surat yang lain, kata beliau, annaha ruqyatun idza quri'a biha 'alal maridi syufiya biidznillah. Surat Al-Fatihah ini bisa dibuat untuk ruqyah. Ini menjadikan surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain di dalam Al-Quran sebagai ruqyah. Ini haruslah dibaringi dengan keyakinan bahwasanya sebab ini datangnya dari Allah dan Allah yang akan menyembuhkan. Tapi kalau hanya niatnya hanya coba-coba, jarang bisa terkabulkan. Ya, terkadang ada yang sudah baca Al-Baqarah selesai, namun orangnya nggak sembuh-sembuh. Ya, ini hanya sekedar wasilah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah bahwasanya perantara ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan bahwa dia bisa menyembuhkan. Ya, jangan punya niat coba-coba dalam meruqyah, terutama dalam menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat Al-Fatihah, kata beliau, bisa menjadi ruqyah apabila dibacakan kepada orang yang sakit. Pembahasan yang kedua terkait dengan ruqyah ini, kita jangan menganggap bahwasanya sakit yang diruqyah itu hanya masuk jin, masuk syaitan. Tidak. Demam bisa diruqyah, sakit gigi bisa diruqyah, apalagi pilek bisa diruqyah, bengkak tangannya, terkilir tangannya, bengkok tangannya bisa diruqyah. Hanya saja bergantung kepada keyakinan bahwasanya ini wasilah dari Allah dan insya Allah bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Hanya saja kita seringkali menjadikan ayat-ayat suci Al-Quran itu sebagai ajang cobaan. Dan itu terbukti ketika kita sakit dan terpikir sama kita tuh, obat apa cocoknya untuk demam saya ini? Ya, dokter mana yang harus saya kunjungi? Coba sekali, yakini. Duduk sebentar, ambil air putih, menghadap arah kiblat, wudhu, baca Al-Fatihah dan seterusnya, baca ayat-ayat suci Al-Quran terhadap air tersebut, yakinkan betul bahwa itu adalah penyembuh bagi kita. Dan terkadang keyakinan kita terhadap dokter itu lebih kuat pula daripada cara-cara penyembuhan yang dijelaskan oleh syariat Islam. Terutama tidak ada mungkin di antara kita yang tidak hafal dalam surat Al-Fatihah. Namun seringkali kita luput untuk bisa mengamalkan ruqyah daripada surat Al-Fatihah tersebut. Baik, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lilladhi qara'a ala ladigh fadara wa ma yudrika annaha ruqyatun. Ini terkait dengan kisah sahabat, sekelompok sahabat yang melakukan perjalanan kemudian bertemu dengan ataupun mampir di sebuah kelompok muslim, kelompok kabilah. Kemudian ada seorang budak bertanya kepada kelompok sahabat tersebut bahwasanya siapa di antara kalian yang bisa meruqyah? Kemudian kata budak tersebut, karena sesungguhnya ketua kelompok kami, ketua suku kami, kepala suku kami sedang disengat kalajengking. Kemudian berdirilah salah seorang di antara sahabat tersebut dan pergi mengikuti budak daripada kampung tersebut. Kemudian dia ruqyah dengan bacaan surah Al-Fatihah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh. Ya, ini bukan demam saja, tapi disengat kalajengking pun, disengat ular pun boleh untuk diruqyah. Makanya ketika sampai ke Madinah, kata sahabat yang lain, jangan ada yang mengomentari perbuatan dia sampai kita bertanya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai ke Madinah ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudarika annaha ruqyah?" Apa yang menyebabkanmu menganggap bahwasanya ayat tersebut ruqyah? Ini menunjukkan bahwasanya takrir dari Nabi bahwasanya perbuatan sahabat tersebut meruqyah dengan surat Al-Fatihah adalah hal yang dibenarkan dalam agama Islam. Baik, terkait dengan surat Al-Fatihah, sebelum kita lanjutkan daripada kitab ini, baik, ada beberapa pembahasan terkait dengan surat Al-Fatihah. Ya, yang pertama adalah nama dari surat Al-Fatihah. Dari Anas bin Malik menyebutkan Al-Fatihah itu disebut juga dengan Ummul Kitab menurut jumhur ulama. Kemudian dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah, ia menuturkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kata beliau Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang, dan Al-Quranul Karim. Ini bentuk-bentuk daripada nama Al-Quran. Kemudian surat ini disebut juga dengan sebutan Alhamdu dan disebut juga sebagai as-shalah. Nanti ada dalilnya nih as-shalah ini. Kemudian Al-Fatihah juga disebut dengan as-shalah karena Al-Fatihah itu sebagai syarat sahnya salat. Kemudian Al-Fatihah juga disebut sebagai asy-syifa, sebagai penyembuh. Kemudian juga disebut ar-ruqyah yang kita sebutkan tadi berdasarkan hadis Abu Sa'id. Ya, yaitu ketika menjampi-jampi ruqyah seorang yang terkena sengatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah?" Baik, kemudian yang kedua terkait dengan surah Al-Fatihah ini sebelum kita masuk kepada ayatnya, tempat diturunkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah, disebut dengan surat Makkiyah. Ya, surat Al-Fatihah itu disurunkan di Mekah. Itu sesuai dengan pendapat sahabat yang paling mengetahui tentang tafsir Al-Quran, yaitu Ibnu Abbas. Beliau juga berpendapat, salah satu pendapat dari beliau bahwasanya surat Makkiyah adalah surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah yang turun di Mekah. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah itu turun di Madinah. Ini pendapatnya Abu Hurairah, Mujahid, Atha bin Yasar, Zuhri. Ya. Bahkan ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah turun dua kali, satu di Mekah, satu di Madinah. Ya, wallahu alam, karena ini tidak terkait dengan keimanan kita terhadap kapan turun ayat ini. Semoga semuanya benar. Ya, semoga semuanya benar. Tidak ada termasuk Ibnu Kathir di dalam kitab tafsirnya. Wallahu alam, sejauh sependek yang saya baca itu saya tidak menemukan beliau mana merojihkan, ya, menguatkan apakah turun di Mekah atau Madinah. Wallahu alam. Tapi kebanyakan tetap di Mekah, karena ini jumhur pendapat para ulama. Baik, kemudian jumlah ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ya, surat ini secara sepakat berjumlah daripada 7 ayat. Hanya saja ada khilaf di kalangan ulama apakah Bismillahirrahmanirrahim itu masuk daripada surat Al-Fatihah atau tidak. Nanti akan sampai kita pada pembahasan apakah surat Al-Fatihah, lafal kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat Al-Fatihah atau tidak. Tapi yang jelas mereka sepakat bahwasanya surat Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat. Baik, kemudian berapa jumlah huruf yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah? Ya, jumlah kata itu 25, jumlah huruf 113. Jumlah kata itu 125, jumlah hurufnya 113 huruf. Baik, pembahasan akhir terkait dengan surat Al-Fatihah ini, apakah makmum membaca surat Al-Fatihah ketika sedang sholat? Ya, kalau sholat sendirian rukun, harus dibaca. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Hanya saja di saat sholat bersama imam, ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan wajib, sesuai dengan keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatun lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya hadajun thalathan ghairu tamamin. Barang siapa yang salat dan tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya atau umul Quran di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sempurna atau tidak sah. Di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan lebih tegas lagi, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Ini makmum mau imam sama. Ya, ini pendapat yang pertama, bahwasanya membaca surat Al-Fatihah ketika pelaksanaan sholat bersama imam, makmum sama imam sama-sama memiliki kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, tidak wajib bagi sholat yang sir atau jahar, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atun. Barang siapa yang berimam menjadi makmum, maka bacaan imam adalah bacaan dia. Ya, ini baik jahar maupun sir solatnya. Pendapat yang ketiga, wajib dibaca ketika sir dan tidak wajib dibaca ketika solat jahar. Ya, wallahu alam, pendapat yang ketiga ini yang lebih banyak dipakai oleh kalangan ulama, dan bahkan sebagian besar dari mereka menganggap bahwa pendapat yang ketiga ini adalah yang rajih, ya, yang dipilih, yaitu ketika membaca surat Al-Fatihah bersama dengan imam itu tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sir, zuhur sama asar, maka wajib makmum membaca surat Al-Fatihah. Namun kalau sholatnya maghrib, isya dan subuh, maka boleh tidak membacanya. Agar keluar dari khilaf, baca semuanya, itu lebih selamat. Paham? ya, baca semuanya. Mau sir, mau sholat jahar, ahsannya dibaca surat Al-Fatihah tersebut. Baik, kita lanjut ke kitab. Wa qala mu'allif rahimahullah, wa qad ibtada'a ba'dun nas al-yawm fi hadhihi surah bid'atan. Kata beliau, ada sebagian daripada kaum muslimin pada hari ini yang melakukan bid'ah terhadap di saat mengamalkan surat ini, ya, terhadap surat ini, melakukan bid'ah terhadap surat ini. Kata beliau, fasaru yahtimuna biha ad-du'a. Bentuk pertama, surat ini dibuat oleh sebagian manusia sebagai amalan bid'ah, kata beliau, adalah mereka menutup doa mereka dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, mungkin sebagian daripada antum kalau pulang kampung seringkali menyaksikan hal yang seperti ini. Ya, seringkali menyaksikan hal yang seperti ini. Wa yabtadi'una bima khutab. Ya, biha khutab. Ada juga sebagian dari mereka yang menjadikan surat Al-Fatihah ini sebagai amalan bid'ah bagi mereka, kata beliau. Terkadang mereka juga memulai membaca surat Al-Fatihah ini ketika mulai berbicara, berkhutbah. Wa yaqra'unaha inda ba'dul munasabat. Atau mereka membaca surat Al-Fatihah ini pada acara atau keadaan-keadaan tertentu. Ya, seperti sebelum membaca doa Al-Fatihah, kemudian ketika mendoakan orang yang telah meninggal dunia, ya, qira'atuhumul Fatihah, katanya. Ya, sering kali antum dengar yang seperti ini kita dengarkan. Kemudian wa hadza ghalat. Ghalat, kata beliau, dan ini adalah sebuah kekeliruan terhadap surat Al-Fatihah. Tajiduhu mathalan idza da'a thumma da'a qala liman haulahu al-Fatihah. Ya, salah satu bentuk contohnya ada kata beliau, kamu temukan suatu contoh ketika mereka ingin berdoa, mereka mulai dan mereka ajak orang-orang yang di sekeliling mereka membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ikra'ul Fatihah maksudnya. Jadi kalau seandainya dia ingin berdoa, kemudian dia katakan Al-Fatihah. Itu maksudnya adalah mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Wa ba'dun nas, kata beliau, yabtadi'u bima fi khutbihi au fi ahwalihi. Ini sama dengan yang tadi. Wa hadza aidan ghalat. Ya, ini juga bagian daripada kekeliruan. Ya. Kemudian li'annal ibadati mabnaha ala tauqifi wal ittiba'. Karena sejatinya apapun bentuk ibadah, ya, apapun bentuk ibadah itu dibangun atas tauqif, ya, mengikuti, ada dalil baru laksanakan. Kalau tidak ada dalil maka jangan dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah ittiba', mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian daripada kita ada sebuah perkataan yang sangat bagus sekali, lebih baik kita tidak beramal. Ya, lebih baik kita tidak beramal karena kita tidak tahu dalilnya dibandingkan kita beramal. Lebih baik kita tidak beramal karena tidak tahu dalilnya dibandingkan kita beramal tapi tidak tahu dalilnya. Bisa dipahami? Ya, itu namanya bid'ah. Lebih baik kita tidak beramal karena kita nggak tahu dalilnya dibandingkan kita beramal tapi kita nggak tahu dalilnya. Bisa? Bisa paham ya? Nah, itu lebih baik. Lebih baik kita tidak mengamalkan karena kita nggak tahu dalilnya. Itu lebih selamat dibandingkan kita beramal suatu ibadah tapi kita nggak tahu dalilnya. Itu masih ada kemungkinan kita akan masuk karena perbuatan bid'ah. Ya, baik, itu bukan berarti menutup pintu untuk menuntut ilmu, tidak. Ya, itu hanya sekedar contoh bahwasanya dalam beragama itu sifatnya adalah tauqifi. Ya, mengikuti dalil. Ada dalil baru laksanakan. Tidak ada, stop. Kemudian ittiba', yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qauluhu ta'ala, ini baru masuk beliau kepada pembahasan surat Al-Fatihah yang pertama, ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim jar wal majrur ini tidak perlu kita baca, saya jelaskan cepat saja. Bahwasanya Bismillahi, ya, itu ada fiil yang dihapus setelah jar dan majrur tersebut. Seakan-akan takdirnya, kata beliau, ya, Bismillahi seakan-akan yang dihapus itu mengatakan wa anta turidu an ta'kul tuqaddirul fi'li bismillahi akul. Seakan-akan kamu mengatakan bismillahi, ya, itu artinya seakan-akan kita mengatakan dengan menyebut nama Allah bismillahi akul, saya akan melaksanakan makan, ya, bismillahi terus kita melaksanakan wudhu. Seakan-akan kita membaca Bismillahi at-tawaddu, ya, walaupun di lafal tersebut hanya disebut sebagai Bismillah. Kenapa fiil tersebut, ya, kenapa fiil tersebut dihapus, ya, itu menunjukkan, kata beliau, dua faedah. Faedah yang pertama, at-tabarruk bitakdimi ismillah azza wa jalla, ya. Kalau seandainya dia mulai dengan saya makan dengan menyebut nama Allah, maka itu tabaruk dengan nama Allahnya agak dilalaikan sedikit. Tapi ketika disebutkan nama Allah terlebih dahulu, itu menyebutkan bahwasanya tabaruk dengan nama Allah itu lebih mulia, karena nama Allah disebutkan baru kita melaksanakan ibadah perbuatan yang sedang kita lakukan. Ini faedah yang pertama, ya, faedah yang pertama, kenapa amil fiilnya itu diakhirkan daripada nama Allah. Faedah yang pertama adalah untuk tabarruk dengan nama Allah. Ketika nama Allah disebutkan pertama sekali, itu bentuk daripada tabarruk kita kepada nama Allah untuk melaksanakan amalan setelahnya. Baik. Yang kedua, kata beliau, wal faidatu tsaniyatu, faedah yang kedua adalah al-hasar. Al-hasar itu mananya pembatasan. Sama dengan innama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya, pembatasan yang hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah ulama, ya, hanyalah ulama. Sama dengan faedah yang kedua dari bacaan bismillah, kata beliau al-hasar, li'anna ta'khir al-amil yufidul hasar, karena mengakhirkan amil, yaitu perbuatan kita tadi itu, mengantarkan, menunjukkan kepada pembatasan, kata beliau. Ka'annaka taqul, seakan-akan kamu mengatakan, pembatasan itu maksudnya seakan-akan kita mengatakan, kata beliau, la a'kulu bismi ahadin mutabarrikan bihi musta'inan bihi illa bismillahi azza wa jalla. Ya, seakan-akan kamu mengatakan saya tidak akan makan dengan menyebut sesuatu nama siapapun untuk tabaruk kepadanya, untuk memohon kepadanya, kecuali dengan nama Allah. Itu namanya hasar, ya, saya tidak makan, ya, saya tidak makan kecuali menyebut satu-satunya nama untuk bertabaruk dengannya, untuk memohon pertolongan dengannya, untuk beristian dengannya, kecuali dengan nama Allah. Itu namanya tabaruk. Itu dua daripada faedahnya. Azan, kita pause dulu. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, kita lanjutkan ke lafal yang berikutnya setelah kita bahas bismillahi, bismi, ya, kemudian kita masuk ke lafal Allah. Ya, Allah ini adalah nama dari Allah, ya, nama ini adalah nama yang sangat mulia dan tidak ada makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dinamai dengan Allah, dan nama ini hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan nama ini adalah sumber daripada seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala. ya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita diperintahkan untuk mentadaburinya, mempelajarinya dan mengamalkannya, mengambil pedoman dari nama-nama tersebut, itu 99. Tapi yang menjadi catatan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidaklah 99 jumlahnya. Ya, ini keyakinan tentang nama Allah 99 itu ada keyakinan yang kurang tepat atau karena bahwasanya Subhanahu wa tidak dibatasi dengan 99 saja, ya, tapi lebih daripada 99. Bahkan kata Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang paling mengetahui jumlah daripada nama tersebut. Terus Ustaz, bagaimana dengan hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama 100 kecuali kurang satu, yaitu 99. Barang siapa faman ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah itu 99. Kebanyakan teman-teman ataupun kelompok sebelah kita itu menganggap bahwasanya nama Allah itu 99 berdasarkan dengan dalil ini. Sejatinya bahwasanya dalil tersebut tidak salah, hanya saja pemahaman kita terhadap dalil tersebut yang kurang tepat. Contoh, kalau seandainya Ustaz sampaikan kepada antum bahwasanya kelas 9 di SMP IT Imam Syafi'i jumlahnya 30 orang. Apakah semua SMP di SMP kita ini muridnya 30 orang? Paham? Ustaz sedekah 30.000 di kota Impak, masjid kita ini. Apakah ada yang mengatakan bahwasannya duit Ustadz cuma 30.000? Nggak ada. Ya, bisa? Ada orang yang berinfak ataupun mengeluarkan zakat ataupun bersedekah kambing 20 ekor contohnya. Apakah ada yang mengatakan bahwasannya duit ataupun kambing dia hanya 20 ekor? Nggak ada. Apakah ada yang mengatakan bahwasannya duit Ustadz cuma 30.000 dalam dompet? Tidak ada, tidak ada yang tahu. Ya, itu menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 99 nama yang harus kalian pelajari, tadaburi, amalkan, itu bukan berarti menunjukkan pembatasan bahwasanya nama Allah itu adalah 99. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan salah satu kitab sunan, ya, kitab sunnah. Dalam hadis tersebut kalau tidak salah dalam sebuah doa salat malam, ya, dalam salat malam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya memohon kepada engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama yang engkau namai dirimu, ya, kemudian dengan nama yang engkau turunkan kepada nabimu. Selain daripada Nabi Muhammad, banyak Nabi. Dan kita tidak mengetahui Nabi Adam bagaimana mereka menyebut Allah. Apakah Rahman atau Rahim, kita nggak tahu. Nabi Musa bagaimana mereka menyebut Allah, kita nggak tahu. Ya, yang tahu di Nabi Muhammad hanya 99. Di Nabi-Nabi yang lain kita tidak mengetahui. Bahkan yang engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu, yang kita ketahui kitab ada 4. Di kitab Al-Quran 99 nama. Di kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kita nggak tahu jumlah nama Allah di situ berapa dan bagaimana penyebutannya nama Allah di situ. Dan yang paling dahsyat daripada itu lagi, dari dalil tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan saya memohon juga atas nama yang engkau sembunyikan terhadap dirimu, yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang engkau miliki. Siapa yang tahu tentang ilmu Allah? Nggak ada yang tahu. Maka ini menunjukkan bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas dengan 99 nama. Hanya saja dalil tersebut menunjukkan bahwasanya yang wajib untuk kita ketahui, yang harus kita pelajari, kita tadaburi, kita amalkan, kita ambil contoh teladan adalah hanya 99 nama. Dan 99 nama tersebut pusatnya sumbernya adalah yang satu ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian Ar-Rahman. Ya, dan lafal Ar-Rahman, Dzu rahmatil wasi'ah, walihada ja'a ala wazni fa'lan alladhi yadullu ala sa'ah. Ya, ini bentuk daripada bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat yang luas. Rahmat yang luas. Dijelaskan oleh para ulama antara Rahman dengan lafal Ar-Rahim itu adalah am bil khas. Ya, Ar-Rahman itu artinya umum. Kasih sayang Allah. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ar-Rahim itu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rahman, ya, kalau rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala saking bisa dikatakan umumnya, tidak ada mau muslim, mau kafir, mau kufur, ya, mau musyrik, Islam mau tidak, semua yang dapat rahmat dari Allah. Apa bentuk rahmatnya? Tidak ada dari manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan diberikan oleh Allah rezekinya. Ya, tidak ada yang di dunia ini orang musyrik hari Jumat jam 12 libur bernapas, enggak ada. Semuanya bernapas, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk lafal yang rahim itu khas lil mu'minin faqat. Untuk kaum muslimin saja. Ya, untuk kaum muslimin saja. Bentuk daripada kekhususan rahim, ya, penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah. Hidayah tidak diberikan kepada semua orang, hanya kepada muslim saja. Kemudian masuk surga nanti tidak diberikan kepada selain daripada muslim, hanya diberikan bentuk daripada kasih sayangnya Allah kepada muslim, itu diberikan surga nanti di akhirat. Bahkan lebih rahim daripada itu lagi, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan nampakkan wajahnya di akhirat nanti yang tidak dinampakkan kepada selain kaum muslimin, yang masuk ke dalam surga. Baik, mas'alatun, ya, kata beliau, mas'alatun halil basmalatu ayatun minal fatihati aula. Apakah bacaan Bismillahirrahmanirrahim, beda atau bedanya kan basmalah dengan tasmiyah, ya, apakah basmalah, kata beliau, ayat dari surat Al-Fatihah atau tidak? Baik, terkait dengan surat Al-Fatihah di dalam terkait dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran ada tiga atau beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, jumhur ulama itu sepakat bahwasanya bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml adalah ayat ke-30 dari surat An-Naml. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini sepakat ulama bahwasanya lafal bismillah di situ bagian daripada surat An-Naml ayat 30. Ini sepakat, tidak ada khilaf. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan surat Al-Fatihah di dalam ayat suci, di dalam Al-Qur'anul Karim adalah apakah Bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah atau bagian daripada surat yang lain, terkhusus surat Al-Fatihah. Kalau tidak nanti di surat Al-Fatihah, maka surat yang lain lebih tidak lagi termasuk daripada surat dalam Al-Quran, bagian daripada ayat dalam setiap surat. Baik, fi hadza khilafun bainal ulama. Adapun pendapat tentang menentukan apakah surat Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada ayat Al-Quran, ayat surat Al-Fatihah, itu silang para ulama. Faminhum man yakul, di antara mereka ada yang berpendapat, ada dua pendapat, yang paling masyhur dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama adalah innaha ayatun minal fatihati wa yuqra'u bima jahran fi sholati jahriyah wa yara annaha la tasihu illa bi qira'atil basmalah li'annaha minal fatihati. Kata beliau, pendapat yang pertama, kata beliau, bahwasanya surat Al-Fatihah, bahwasanya lafal Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surat Al-Fatihah dan dibaca ketika sholat jahar. Dan pendapat ini berpandangan bahwasanya surat Al-Fatihah la tasihu illa bi qiraati basmalah. Ya, surat Al-Fatihah tidak akan sah dikatakan membaca surat Al-Fatihah kecuali dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa? Li'annaha minal Fatihah. Karena bismillah adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang pertama ini subhanallah, banyak sekali sahabat maupun tabi'in, bahkan Imam Syafi'i berpendapat dengan pendapat ini. Ya, di antara sahabat yang paling masyhur tentang tafsir ayat Al-Quran juga berpendapat dengan pendapat ini. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib dari sahabat. Dari tabi'in, Atha, Taus, Sa'id bin Jubair, Ma'kul, Zuhri. Kemudian dari Imam Mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, menurut satu riwayat dari riwayat yang beliau sampaikan. Ya, ini pendapat yang pertama, bahwasanya bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Tidak membaca bismillah tidak sah bacaan surat Al-Fatihahnya. Kemudian yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik, ya, kemudian Abu Hanifah, Imam Ahmad yang paling masyhur dari pendapat beliau ini, kemudian Daud dan yang lainnya. Wa minhum, maksudnya yang mereka ini, man yakul, mereka berpendapat innaha laysat minal Fatihah walakinnaha ayatun mustaqillatun min kitabillahi wa hadzal qawlu huwal haqqu wa dalilu hadha nasu wa siyaqi surati. Kata beliau, wa nasu wa siyaqi surati, kata mereka bahwasanya bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah laisat minal Fatihah, tidak bagian daripada surat Al-Fatihah. Akan tetapi bacaan basmalah itu adalah terpisah dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dari surat maksudnya, dan ini adalah pendapat yang paling hak, benar, kata beliau. Ya, wa dalilu hadza nasu wa siyaqu surati, dan dalil daripada pendapat yang kedua ini, yang dianggap paling benar ini adalah dari nas Al-Quran dan hadis, dan juga dari maksud daripada makna ayat tersebut. Ya, dalilnya dari nas, baik dari Al-Quran, baik dari hadis, ya, tidak ada dari Al-Quran, dari hadis dari Nabi SAW, dan daripada makna yang terkandung daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Baik, kita bacakan satu hadisnya. Wa amman nasu faqad jaa fil hadithi Abi Hurairah. Ya, adapun dalil yang pertama yang menganggap bahwasanya surat bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak masuk daripada surat Al-Fatihah, dalil yang pertama adalah faqad jaa fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, telah datang dari hadits Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah taala, bahwasanya Allah subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain, bahwasanya saya membagi solat, itu maknanya adalah surat Al-Fatihah. Makanya tadi kita, satu dari nama surat Al-Fatihah adalah as-solah, ya, dengan dalilnya ini. Ya, saya membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian, ya, menjadi dua bagian, antara sebagian setengah untukku, kata Allah, dan setengahnya untuk hambaku. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, kalau seandainya ada dari hambaku yang membacakan alhamdulillahirrabbilalamin, qala Allah ta'ala, maka Allah menjawabnya, hamidani abadi, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hambaku telah memujiku. Ya, wa idha qala ar-rahman ar-rahim, Ya, apabila seorang hamba membaca Ar-Rahman Ar-Rahim ayat yang kedua, qala Allahu taala, maka Allah menjawab pertanyaan ucapan tersebut, atna alayya 'abdi. Hambaku telah menyanjungku, kata Allah. Fa idza qala malik yaumiddin, apabila seorang hamba itu membaca malik yaumiddin, qala Allahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, majadani abadi. Ya, kemudian hambaku telah mengagungkanku, ya, mengagungkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila seorang hamba tersebut membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah taala, maka Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi nisfain, maka ini bagianku dan bagian hambaku setengah-setengah, kata Allah. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, qala Allah taala, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawabnya, ini bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Wa hadza kan nasi ala anal basmalah laysat minal Fatihah. Ini menunjukkan, kata beliau, ya, bahwasanya solat maksudnya di sini tadi apa? Surat Al-Fatihah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya solat Fatihah tersebut dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah tidak sebutkan bahwasanya ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ayat yang pertamanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah, kalimat Bismillah itu tidaklah masuk daripada bagian daripada surat Al-Fatihah. Baik, sampai di situ saja. Nanti pekan depan kita lanjutkan dalil berikutnya terkait dengan bahwasanya bacaan basmalah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Karena ini penting. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada bagaimana praktek daripada imam-imam salat kita. Ya, karena mereka yang meyakini bahwasanya Al-Fatihah itu bagian daripada basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah, makanya mereka jaharkan bacaan basmalahnya, bismillahnya. Ya, bagi mereka yang meyakini bahwasanya basmalah itu tidak bagian daripada Al-Fatihah, maka mereka tidak jaharkan bacaan bismillahnya. Baik, yang terakhir ini adalah sebuah dalil bahwasanya bantahan bagi orang-orang yang tetangga kita yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak betul turun dengan zatnya sepertiga malam ke langit dunia. Paham ya? Bahwa ini merupakan dalil, kalau antum ingin ini merupakan dalil bahwasanya membantah keyakinan mereka, bantahan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak turun di sepertiga malam ke langitnya dunia. Keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia sepertiga malam. Maka Allah akan berfirman, siapa di antara hambaku yang berdoa maka akan kabulkan. Siapa yang berdoa maka akan aku ijabah. Kata mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak turun. Kalau seandainya turun berarti seperti sama dengan makhluk. Yang turun itu adalah rahmatnya Allah. Cara bantahnya ini sangat telak sekali. Ya, mereka kalau seandainya Allah turun seperti jam malam di Indonesia, jam 2. Ketika jam berapa? Jam 2 siang. Berarti Allah tidak ada di Amerika. Sedangkan bahwasanya Allah itu meliputi semuanya, menguasai semuanya. Ya, Jepang contohnya, Saudi contohnya. Saudi kalau kita tengah malam sini jam 2, di Saudi jam berapa? Baru malam, Magrib ya. Subuh. 10 malam. Belum turun Allah di sana. Berarti Allah tidak menguasai di sana, kata mereka. Ya. Bisa? Baik, bantahan yang pertama. Tentu percaya kiamat hari Jumat? Enggak percaya antum kiamat hari Jumat? Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Harus percaya, ikhwan. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, kiamat itu terjadi di hari Jumat. Ya, anggaplah kita pakai argumennya mereka. Kalau seandainya dikatakan bahwasanya kita tidak meyakini bahwasanya Allah turun dengan perbedaan waktu di atas permukaan bumi ini, maka kita akan meyakini hari kiamat tidak akan terjadi di hari Jumat. Kenapa? Karena ketika hari Jumat di Indonesia, Amerika belum Jumat, Jepang apalagi. Betul lah. Berarti kalau kiamat terjadi di Indonesia, kita bisa lari ke Jepang, bisa lari ke Amerika. Nggak ada kiamat dalam hidup kita. Makanya film kiamat 2012 itu, subhanallah, itu hati-hati antum ikhwan. Ya, hati-hati antum dengan film-film yang seperti itu. Itu bisa merusak akidah kita itu ikhwan. Jangan saja yang kita nikmati, tapi inti yang terkandung itu sangat membahayakan sekali. Ya, sama dengan ayat ini ikhwan. Kalau kita meyakini sama mereka bahwasanya Allah tidak turun, karena kalau turun di Indonesia di tempat lain ada putih. Sama dengan ayat ini. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, akan jawab. Ya, Allah akan jawab, bahwasanya aku memujiku. Ternyata hambaku memujiku. Sekian berapa ribu manusia di atas permukaan bumi ini yang sama salatnya. Contohnya di Saudi lah, Jumat, jutaan manusia. Ketika semuanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, gimana Allah menjawabnya? Bisa? Gak mungkin kebayang sama kita. Itulah hebatnya ilmunya Allah. Makanya tidak bisa ditanya tentang apa perbuatan Allah. Yang ditanya itu adalah apa yang kamu, tentang apa yang Allah perbuat. Bisa dipahami? Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.